Ini cerita tentang Masuri. Masuri tinggal di Langkawi. Masuri dan Wandalus sudah berkahwin. Wandalus ialah seorang pahlawan. Pada suatu hari, dia harus pergi berperang. Masuri seorang wanita yang sangat cantik dan ramai lelaki berjatuh cinta dengannya. Masuri ada seorang kawan lelaki yang bernama Deramang. Mereka sering keluar bersama-sama. Semasa mereka sedang berjalan, Kampar ternampak mereka dan tersalah faham bahawa Masuri sedang berselingkuh dengan Deramang. Kampar pun menceritakan kepada Datuk Pekermajaya, lalu Masuri diheret ke sebuah pokok untuk dibunuh. Masuri diikat di sebuah pokok yang besar. Anak panah itu menembusi perutnya lalu dia meninggal dunia. Wandalus terdengar cerita itu dan terus pergi ke Masuri untuk selamatkannya, tetapi dia terlambat. Dia cuba untuk membunuh lelaki yang membunuh Masuri, tetapi dia terlalu lambat dan anak panah itu pun menembusi kepalanya dan dia pun meninggal dunia. Wandalus dan Masuri pun meninggal dunia bersama-sama.